yang miskin kenapa? Karena dia tidak punya akses terhadap pekerjaan. Ya, karena pendidikannya rendah, sulit dia mencari pekerjaan, akhirnya orang yang miskin tadi bertambah menjadi semakin miskin. Maka itu harusnya pemerintah harus hadir untuk orang-orang yang tidak mempunyai akses terhadap pekerjaan itu. Maka itu pemerintah membuat yang namanya program kartu prakerja itu, Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan akses terhadap pekerjaan bagi masyarakat kelompok yang tidak punya akses terhadap pekerjaan, atau memberikan skill kepada mereka sehingga mereka mampu masuk pasar tenaga kerja. Ya. Yang kedua, orang miskin itu adalah ada orang yang tidak mau bekerja, ya. Dia punya bakat berusaha, tetapi karena dia tidak punya akses pekerjaan, akses terhadap pembiayaan, maka tidak bisa dia berusaha, Bapak Ibu. Ya. Orang miskin tadi yang ingin berusaha, tetapi karena tidak mempunyai akses terhadap pembiayaan, maka dia bertambah menjadi miskin. Maka itu pemerintah di sini hadir harusnya menyediakan pembiayaan untuk orang-orang yang tidak mampu tapi yang ingin berusaha. Maka itu hadirlah yang namanya kredit usaha.